ada yang mengamalkan membaca zikir sekian kali selepas khutbah atau di antara dua khutbah, membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali dan itu tidak ada dalilnya, kita tidak perlu mengamalkan itu. Saya tahu amalan itu ya dari penanya. Kalau tidak ada yang tanya, saya tidak tahu juga. Dia ada yang tanya, ternyata memang sebelumnya mengamalkan itu. Jadi kalau sudah khotibnya berhenti dari khutbah di Jumat terakhir, maka akan membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis Nabi, tidak pula dari sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, tidak kita temukan dalil amalan semacam itu. Sehingga tidak perlu mengamalkan yang aneh-aneh, sholat Jumat seperti biasa saja. Tidak ada tambahan amaliyah-amaliyah khusus. Masih ingat, pernah kita kutipkan pernyataan dari Imam Ibnu Hajar, beliau menyebutkan tidak ada dalil tentang amaliyah khusus di bulan Rajab. Kalau mau beramal dengan amalan-amalan mutlak, itu silahkan. Memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, silahkan. Mau memperbanyak sholawat, silahkan. Tetapi tidak ada amaliyah khusus dengan hitungan khusus, dengan waktu khusus, dengan keutamaan khusus, itu tidak ada. Baik, Bapak, Ibu, dan saya sebagai mubalig itu juga ketika ada yang bertanya sebenarnya butuh mental untuk menjawabnya. Karena tidak sedikit mubalig itu jawabnya tidak enak. Mau bilang tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya itu ragu, ragu. Kalau tidak ragu-ragu, tidak berani. Ya, sebenarnya kalau yang saya tahu, nah jadi tidak langsung tuntut poin. Padahal disampaikan saja tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Ke poinnya saja. Ya memang sebagai mubalig itu ada beban mental. Karena tanpa modal mental yang kuat untuk menyampaikan itu butuh berpikir berulang kali atau cari jalan aman, coba tanya yang lain. Padahal tinggal jawab tidak ada tuntunannya. Ada yang takut nanti jamaahnya marah, ada yang takut kehilangan jamaah, ada yang khawatir dituduh Wahabi. Nah, baik, sebenarnya bukan itu yang perlu kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan justru ketika informasi yang benar itu tidak sampai kepada jamaah.